Oke, selamat datang kembali di channel Long Journey, channel petualangan Microstock kita. Kali ini Long Journey akan nge-share sebuah lowongan kerja dari PT International Jakarta Expo. Ini tentang lowongan kerja Pekan Raya Jakarta ya, PRJ atau Kemayoran Fair. Kenapa kami share? Karena memang ini lowongan kerja yang cocok untuk kita para kreator, para event organizer, para petualang juga. Lebih banyak kerja di lapangan, dan yang terpenting bisa meluaskan jaringan relasi seperti itu. Dan ini adalah salah satu dari kemeriahan pekan event Pekan Raya Jakarta yang kami ambil dari internet. Memang meriah sekali, dan ini merupakan acara terbesar se-Asia Tenggara, terbesar, terlama, dan meriah. Kita cek dulu di Facebook halaman resmi dari Jakarta Fair. Ini memang benar ada lowongan kerja. Kalau nggak benar ya Long Journey nggak akan nge-share ya. Aku dikira hoax nanti. Oke, ini memang ada untuk posisi-posisi yang sangat dibutuhkan, terutama untuk para teman-teman kreator, teman-teman event organizer, dan terbuka juga untuk fresh graduate. Dan ini adalah halaman lamaran kerja yang kita maksud. Oke, ini ada syarat-syaratnya. Ada tingkatannya mulai dari SMK D3 sampai S1, dan syarat-syaratnya ada pas foto, ada fotokopi KTP, surat lamaran, CV, dan fotokopi ijazah terakhir. Ini teman-teman buat yang ingin mendapatkan info lebih lengkap atau lembar seperti ini lebih detail, bisa klik pause dulu atau bisa gabung di grup WhatsApp Long Journey, karena juga akan di-share di grup WhatsApp Long Journey. Ada kualifikasi umumnya, sehat jasmani seperti biasa, dan yang lain-lain. Dan yang terpenting bersedia bekerja di lapangan, karena ini event ya teman-teman ya. Yang pertama ada posisi tiketing, melayani pembelian dan distribusi tiket untuk para pengunjung JFK Jakarta Fair Kemayoran. Dan yang kedua ada kasir, melayani transaksi atau pembayaran dari pembelian barang, makanan, minuman atau jasa yang dilakukan pengunjung JFK. Ini persyaratannya bisa dibaca. Kalau misal ketinggalan bisa diklik pause terlebih dahulu. Terus ada finance, melakukan administrasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Ini orang-orang yang detail ya, yang suka dengan ribetnya keuangan. Oke, selanjutnya ini ada posisi lagi, purchasing, melakukan administrasi dokumen, fotokopi, scan, kirim dokumen, dan menghubungi supplier. Ini juga yang suka dengan keribetan terkait dokumen-dokumen, scan, iya kan? Ini cocok banget nih posisi ini. Bisa dibaca syarat-syaratnya. Ada juga posisi digital marketing. Ini mungkin cocok nih buat kita nih teman-teman Long Journey ini ya. Dari para kreator, digital marketing ini menjalin relasi dengan para tenant ya kan, melakukan penjajakan spot dan lain-lain. Ada marketing event, membantu persiapan dan kegiatan operasional marketing di lapangan atau menangani keluhan para tenant. Ini orang-orang yang sabar ini ya. Ada media center, penulis media, guide media, ini nih. Ini cocok nih buat teman-teman Long Journey nih. Ada lagi media center ini yang poin 73, admin, clipping media center, runner. Runner menghubungkan ya, penghubung ini ya antar departemen ya. Terus ada website blog konten. Nah, ini nih teman-teman. Banyak banget nih lowongan kerja untuk para kreator seperti kita. Ada promotion and sponsorship dan yang lain-lain. Oke teman-teman, untuk yang ingin membaca lowongannya lebih lengkap bisa diklik pause dan ikuti video ini sampai terakhir. Lamaran bisa langsung dikirim pada alamat yang ada di halaman awal tadi, diposkan, nanti tinggal menunggu panggilan telepon dari panitianya. Atau teman-teman yang domisili di Jabodetabek bisa langsung menghadiri atau mendatangi kantor PT Jakarta International Expo. Oke, mungkin cukup dulu. Ini ada posisi banyak, kalau dibacakan juga cukup banyak juga. Teman-teman bisa membaca sendiri ya. Tetap semangat dan salam petualang.